Dira, Ibu, Aldi, Aris, Hadi Bu, Alfi, Hadi Bu, Dikri, Hadi Bu, Siva, Hadi Bu. Baik, masuk semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Siva dibimbing berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil ihsanina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Menirukan gerak hewan. Oh, menirukan gerak hewan. Ayo, kita semua praktikan terlebih dahulu ya. Ayo berdiri berdiri. Satu, dua, tiga. Kita hitung hewannya berapa, diurutkan dari kumpulan hewan yang jumlahnya paling banyak ke paling sedikit dan paling sedikit ke paling banyak. Kemudian selain itu, hari ini kita juga akan belajar menguraikan dan juga menanggapi ungkapan pemberitahuan. Jangan lupa, hari ini kita juga akan bermain peran. Nah, nanti kita mempraktikkan teks percakapan secara bersama-sama. Bisa dipahami? Iya. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Kita amati bersama-sama ya. Kira-kira ini tempat apa? Kebun binatang. Kebun binatang. Ada gambar apa sih jenis? Serangga. Ya, sapi. Pintar. Kambing. Monyet. Gajah. Ya, betul. Pintar sekali. Nah, selain ada di sini ada hewan-hewan, ada yang kelihatan enggak di sini? Ada papan pemberitahuan. Kelihatan? Iya. Nah, di sini siapa yang mau bacakan salah satu papan pemberitahuan? Coba Mas Ais. Ya. Buangan sampah pada tempatnya. Berarti kalau isi papannya seperti ini, informasi yang ada di dalamnya kita disuruh ngapain? Pinter Mbak Dira. Kemudian yang kedua, di sini ada tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Siapa yang mau menyebutkan isi dari papan pemberitahuan ini? Saya. Ya, Mas Ani. Dilarang mengasih makanan kepada hewan. Dilarang memberi makan. Jadi kalau di kebun binatang nggak boleh ngasih makan sembarangan, ya. Nah, isi-isi yang ada di papan ini dinamakan ungkapan pemberitahuan. Siapa yang tahu apa itu ungkapan pemberitahuan?
Ya, coba Mbak Syifa. Ungkapan pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan informasi atau pengumuman. Berarti kalau ada ungkapan pemberitahuan, pasti ada informasi. Kemudian ada pengumuman. Pintar. Nah, sekarang Ibu akan bagikan teks bacaan. Silakan dibaca bersama-sama. Dimulai dari yang paling ujung kanan, dari Mbak Dira. Yo. Judul teksnya apa itu? Pergi ke kebun binatang. Ayo, dimulai dari Mbak Dira. Silakan. Hari Minggu Siti berkeluarga pergi ke kebun binatang. Dilanjutkan Mas Ais. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada? Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut. Selanjutnya Alvin. Tetap berkeluar ke kebun binatang, tidak menyimpannya. Hewan memiliki jadwal makan tentu. Dilanjut Mbak Syifa. Makanan hewanku tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Iya. Nah, dari bacaan itu ada informasi sama pengumuman. Coba kalian tuliskan di nomor 1, nomor 2, dan juga di nomor 3. Silakan, tuliskan terlebih dahulu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang mau membacakan nomor pertama? Ayo, Mbak Sika. Iya, nomor 1. Setelah mengamati kamera dan teks bacaan pergi ke kebun binatang, dapatkah kami menemukan ungkapan pemberitahuan pada kamera dan teks tersebut? Apa saja? Tidak boleh memberi makanan pada hewan. Ya, betul. Tidak boleh menyentuh hewan. Dilarang mendekatkan dengan hewan. Ya, betul. Nomor 2. Ada gambar apa itu? Coba Mas Ais dibacakan nih. Apanya? Berarti ungkapannya apa? Jika kamu melihat tulisan, maka boleh beritahuan. Di samping yang akan kamu lakukan adalah. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Dira, apa? Betul sekali. Sekarang nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Syifa. Baik, Pak, saya tidak akan mendekati kandungan. Sekarang coba dibalik halaman berikutnya. Nah, pada halaman berikutnya di situ ada percakapan antara Siti sama Udin. Kalian praktikkan bersama teman di sebelahnya. Ada yang jadi Siti, ada yang jadi Udin. Bisa dipahami? Bisa. Silakan, Mbak Dira sama Aldi, Mas Ain sama Alvin, Dikri sama Syifa. Silakan, berhadapan-hadapan. Yuk. Audio Jump. Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba dibacakan Mas Ais.
sini ibu bagikan alat dan bahan untuk kalian berdiskusi ya. Berarti kalian cari gambar ulat, kemudian ditempelkan di atasnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya di sini ada kupu-kupu. Berarti yang ditempelkan di atasnya gambar apa? Kupu-kupu. Kemudian di sini ada gambar ikan. Berarti yang ditempelkan gambar apa? Ikan. Oh, gambar ikan. Ikan apa aja yang ada di situ ditempelkan ya? Nah, kemudian dihitung. Jumlah ikannya ada berapa? Misalnya jumlah ikannya ada 5. Berarti di sini ditulis 5. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Pakai angka ya. Oke. Silakan. Ini untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Selamat besar. Apa itu ditulis? Iya. Audio jump. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1. 35 ekor ulat. Hewan yang paling banyak adalah ulat. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Ulat lebih banyak dari ikan. Kupu-kupu lebih sedikit dari ikan. 15 ekor kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ulat, ikan, kupu-kupu. 24 ekor ikan. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ikan, ulat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan beri pertanyaannya. Untuk kelompok 1 silakan. Hasil diskusinya ditandakan pada Magi. Perwakilan aja, Magira boleh. Yuk. Tandakan pada Magi. Aku bensin, aku lupa lagi.
Audio Jungle. Audio Jungle.